Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita dapat kesempatan mewawancarai salah satu guru besar atau tua silik dari pendiri Perguruan Alam Pengongan Birugo yang terletak di Kota Bukit Tinggi, iaitu Inyak Angku Firman Angku Maju Nansat. Beliau adalah orang yang sukses mendidik dan membina murid-muridnya, dan salah satunya murid beliau iaitu Bapak Cun Henry dengan Bapak Cun Henry Sultan Pangeran dengan Datuk Gusti Awardi yang telah membawa silik ke mancanegara dan pernah mewakili Indonesia ke Korea dalam festival silat dunia mewakili Indonesia, dan di tahun yang sama juga beliau juga menampilkan silik asli Minangkabau Alam Pengongan ke Brunei Darussalam pada tahun 2001. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja bertanya kepada Inyak Firman Angku Maju Nansat. Mari kita saksikan perjalanan Inyak dari awal mulu belajar silik sampai bisa mendirikan sebuah silik dan mengembangkannya, mengajarkan kepada murid-murid Inyak. Nambu waktu kecil-kecil di kampung, kira-kira umur 16 tahun, lamlo baraja basilik. Sebab di ranggai diutamakannya itulah basilik mengaji. Sebab kama saja melangkah di waktu itu di kampung ambu, orang meluan sasaran silik. Jadi tentu banyak sekitarnya tak ada keinginan untuk mempelajari. Jadi ambu pelajari lah ke salah satu orang yang mendirikan sasaran tu, iaitu dia Datuk Mengkutu Labiah. Mengkutu Labiah. Ya, akhir-akhir ku bagalah Datuk Kalimudu di akhir hayat yang. Jadi kalau beliau tu lah mau bekerja. Sebab so, beliau ku ambo celia selama perjalanan duitnya, inyolah pernah pai kapun bagai ku, gai ku. Oh, pon pi Basilik. Lama masuk nomor juga di Indonesia, termasuk Indonesia orang ya, silik tradisional gua Minangkabau yang dibawanya di waktu. Jadi coba dia tu lah mau beraja. Kalau nan alirannya siliknya, yo aliran silik tu lah sajak dari mamaknya, iaitu Nyi Haji Abu Samah. Beliau ku beraja jo ini dia bersama tu lah nan Datuk Mengkutu Labiah. Atau akhir-akhir ku bagalah Datuk Kalimudu ya. Dia beliau tu lah mau raja. Jadi dia ambo ado anu apa namanya ko? Kepandaian serpu itu nan jiwa ambo jiwa sini jo banyak sakitnya. Ambo sebagai seorang pengukir. Jadi sudah pesilik ya, kau jadi ambo dalam Bakarajo mandrop sama sekali pemuda-pemuda untuk mengukir. Jadi waktu petang hari, waktu senggang, ambo didik lah kat sampai sasaran nombu pegawai di Tapi Ngarai. So, waktu itu ya, aduh kira-kira agak 25 orang sudah raja Bakarajo mengukir. Waktu itu kerajaan ku sangat banyak dulu masuk. Ya. Nah, itu. Jadi iyalah dah panik-panik badan mungkin tu pergi bersilik ni ke anu ke daerah Punggongan tu. Daerah Punggongan namanya. Punggong ku ni disebut Tabiang dan Tajorok Kangarai. Oh, berarti Punggongan ku daerah namanya ya. Daerah ya. Lokasi. Lokasi masih ya. Di wilayah Birugo ya. Masih di wilayah Birugo jo. Punggongan ya. Rupanya kami dalam dan mujib mukasih kami untuk olahraga saja nya ko. Kirono iyo enggak mau menjadi dulu terus. Berbagai-bagai orang datang berguru kian tu. Yo kan ambo tampuang lah. Ya ya. Menurut kemampuan ambo. Yo rakian kemari pai main lah ya, ada orang maduan pertandingan di Bani Jau Sri tradisional segala macam. Insyaallah enggak ada entah menepi tu. Sekurang-kurang tu juara dua menepi jo. Enak kalau menduan pertandingan bersilik kecil-kecil orang buat di kabupaten segala macam berada dan tak mendapat piala, tapi itulah. Jadi pas Inyak pertama mendirikan
perguruan anak pengumuman itu kira-kira tahun berapa? Di tahun berapa? 80. Jadi silik dalam punggungan kereka yang alirannya silik tu. Ya. Jadi namanya, nama perguruannya alam punggungan. Ya. Kan begitu lah. Ya. Jadi alam punggungan ku ambuak biak dari nama salah satu daripada tempat sasaran itu, tempat kami bermain, tempat kami bersilik itu, daerah tu daerah punggungan. Berkebetulan di sini banyak alang. Oh, banyak alang. Hmm. Kalau kami serang bersilik di sini tu, ramai alang dia. Iya. Jadi fikir punya fikir dan bawa tu, waktu itu alang narancak itu bagian nama perguruan nama apa. Ada dan sebagian menyebut, no alang ku banyak sinan. Ya. Ada alang alang putih radu, ada alang tampian, ada alang alang hitam tu. Banyak alang sinan sewaktu tu batang kayu pun ada perlu di situ. Sampai juga kulit jatih tu. Ya. Jadi dan kawan ada nama usulan alang tampian, ada nama usulan alang bondo. Jadi aku fikir-fikir di kami dia ini induk manduan dulu namanya. Aduh kira-kira agak 2 hari 3 hari. Aku usulan lah ku alam punggungan dia wek balik namanya. Sebab tempat apa main ku daerah punggungan. Punggung ku nanti sebut dah tabiang dan tajorok pangarai ku. Atu kurinci yang dalam di bawah. Ya daerah tu di sini di zaman itu tempat aku silik itu. Jadi kami agihlah nama alang punggungan pada tahun 82 ya. 82 ya. Ya diri seminalah di orang kampung alang punggungan. Jadi sampai saat ini kita pakai nama alang punggungan dengan aliran sedeknya silik tu. Jadi dari tahun 82 tu nya berarti lah banyak muridnya dia. Lah banyak. Lah banyak mana dia? Lah banyak. Terakhir kemudian nak terkenal dia nama. Kemudian terkenal dia. Jadi lah ada tak yang muridnya yang istilahnya lah membok silik tua lampungan ko keluar keluar daerah ya baik Indonesia maupun di luar negarinya. Aduh, siapa namanya tu? Si John ya. John. Si John. Minta berhenti ya itu siari di siari no? si des di Marlo lo di Brando di Mina Mina Austria Mina Austria Mina Austria ah itu yang saya pelatih nambu itu si Jun ya itu yang membawa melanglang buana keluar negeri ya. Baik bantunya. Jadi selamanya berjaya silik dulu sampai setelah mendirikan perguruan silik lampungan kau pernah tak tak pakai minyak di lapangan silik kau kita secara fakta misalnya ini kau di lalu orang di pasar kau bawa ada sejarah cerita ini ada di lapangan. Benar namu salamu kau di kampung ah. Ma lagu indah selalu macam indah batu magelimu no kalle dia kalle kemenakan seruman nombor wajah kok mukia wajah tu lah peti masuk hari no lo banyak kerja mu mungkin sejauh ini no tu olahraganya you masih dia itu itu jadi sajalan nombor majanya. Kadang lapan ni wasilek di sasaran lapu kira-kira pukul hampir itu kami turun tu ke kadang-kadang pada waktu itu lah ya. Kalau kini ko kamu terlihat si Cun sejolik dan turun ke kadang-kadang lah yang meneruskan ini ya lah dolin lah mana lah lah stop bo. Tapi sungguh pun nanti mana mana tu selik bo satu je iyalah harus tanya harus dicari aja nya. Menurut inyak kini ko arti silik tu ah sebenarnya nan silik tu inan silik ko sebenarnya no orang banyak artian kadang basandi jo ada pakai basandi segala macam pakai kalau nan ambo malam ni selama gua ikui warna keterampilan saja sebenarnya
keterampilan kelihatan awak manusia itulah belajar. Kalau awak itulah mahir, otomatis tu gerakan refleks tu latih aku sendiri. Berarti awak berlatih sendiri. Melatih refleks awak dalam seni bela diri ya. Dalam seni bela diri. Itu sebenarnya. Tak lain daripada batu namanya gini tu Sarmana Baraja tu keindahan dan barancak kecerdikan gerak. Ya. Ya. Itu sebenarnya kelihayan lain baru keterampilan tak ada lihat. Jadi ni se dulu belajar silit tua jo ini apa tadi? Datuk Mangkutolabiah. Datuk Mangkutolabiah. Dinyo lah mu Baraja. Aliran silit tua. Aliran no silit tua. Kalau silit tua ko yo batu-batu rapi. Tak ada yang beruang. Tak ada yang beruang. Tak ada yang beruang. Siapa dia je? Kan, tak ada. Ia wanawa guluang tarwi. Guluang tarwi ya. Tu nan cilik tu. Kalau nan nambu caliak lah. Nan nambu caliak, nan nambu pengurui. Selain tu. Selain cilik tu ada tak aliran lain yang nyak berjaya? Tak ada lah. Nan nambu pelajari. Ya, cik cilik tu. Nan nambu pelajari. Jadi cilik tu yang nyak pelajari ko. Silik tua yang lah ada di kampung sejak semenjak dari dahulu kabarnya lah ada di kampung Bilugo. Memanglah dari Bilugo ya. Bukannya ada cerita silik tua ko memang dia turunnya dari Marapi dulu. Tak ada hubungan gitu. Kalau dari Marapi sian kau membawa dari gunung Marapi turun ke bawah. Tak mungkin tak ku imau nak membawa. Tak mungkin lo manusia ibu detik. Berarti memanglah dari dahulunya lah ada di Bilugo. Permainan anak nagari sebenarnya di kampung Bilugo sejak dari dahulu. Enak pangeran? Ya betul. Jadi nak dulu tau kalau nak silik tuho ko nak nombor celiak. Ko nak jenuh guru ambo dulu lah. Ya ya. Lah sejak dari nyiaknya dulu. Nyiak je bersama tu. Nyiak bersama tu dah sejak dari nyiaknya dulu. Lah turun temurun. Rupanya lah tiga kali keturunan awak. Enak nak nak pengetahuan awak. Dan di Bilugo? Ya. Itu asli Bilugo dia nyiak? Asli di Bilugo. Tak kami buah-buah tu. Banan dapik dulu Serman tujuh sampai kini. Baca nan diubah sakitnya. Ko adalah main-main ke tempat lain segala macam. Dek dasarnya wasilik ko kalau ndak indah ndak rancak kan. Nu di pandang matu kan. Iya. Itu yo kami ubah sakit banyaknya. Iya dikembangkan banan kan rancak ya. Ha itunya tu. Tapi ndak lebih daripada nan silik tu dasarnya. Tua. Jadi apa ciri khas silik tua Lampung Mangkunya? Rapik permainannya. Dari segi langkahnya? Langkahnya sama nya. Kudu-kudu rendah. Kudu-kudunya rendah je. Ndak merendah warna indah tanggung indah sadang rancak. Sadang rancak dipandang lagi kira itu le. Jadi secara permainan silik ko kalau ndak rancak langkah tu kan ndak dulu mani no. Iyalah. Bawa orang tadi piring we. Ndak rancak lantiak tangan tu. Itu tidak ada arti tari itu loh. Itu kan sinan mainnya. Iya, iya. Jadi ini, nama Bodanga kan di Bukit Tinggi ko ada beberapa silik tua ko ni. Karena di, mungkin di Mandiangin ada lo silik tua di sinan. Iya. Di Surogadam. Surogadam. Ada tidak ni, mungkin istilahnya silik tua dan dari siko dari situ keterkaitannya gitu. Aduh. Keterkaitan guru-gurunya tu tak kait sama sekali itu. Sebab di situ kan daerah Kurai Lima Jorong kan. Ya. Kalau nak nyala bawa-bawa tu tentu wakari. Gitu. Tentu basuh-basuhi ni. Islaman ni ada tu. Mungkutu Labia tu lah. Ni pasangannya ke pun tu. Ni ada tu Pelanggagah tu. Tentu ada tak kait ni sini tu. Sedangkan ni anak murid ni ada tu Pelanggagah aku banyak di daerah Penganak apa tu. Kumpulasan. Kumpulasan. Kumpulasan ya. Si Dadek. Madek Harimau Agam. Yo. Itu aduh keterkaitannya. Itu siul. Oh berarti pasti ya aduh keterkaitan. Berarti silik tu nan Bukit Tinggi ko umumnya seronyo badan sanak ya. Badan sanak sebenarnya. Kebuliannya tu bermain tu dia anda pengetahuannya bisa nyatu matur permainan tu. Bisa matur permainan. Bisa matur permainan. Misalnya, ada yang pergi ke Galangkangnya. Ya. Dulu di sini nanti, ada yang tak berketahuan juga. No, betul lah kira-kira. Ya. Anak nombor sendiri tak berketahuan juga. Tapi mau bisa main juga. No, boleh dilangkah, saya dah mengerti. Ya, tu.
Ya, tapi waktu mainku nak makan nenek. Ya, ya, ya. Istilahnya dia babayang saja, ya. Secara babayang kan. Apalah okay. Kalau kalau sudah mengajani limu ke kami lah lebih cukup ya so. Lah balap lebih ya so. Banyak dari limu silenya, bahkan baju sendiri bukannya lah silek sini ada gini beliau tu, baju di balian beliau tu. Bawa di buih beliau, pasal itu beliau salah bersaki. Salah nanya, saki mungkia lah. Diajar kami mungkia, diajar kami wasile, sampai di balian kami baju. Pertama kami latihan tu. Jadi memang yo, memang dari hati kelas ini mau majak. Kelas lah beliau mau majak kami. Tu alhamdulillah sampai kini. Keikhlasan beliau tu sampailah kami madu ulang tahun. Ulang tahun pertama 2008 tu di Laman Masjid Jamiat. Laman Masjid itu. Laman Turi. Jadi ulang tahun kedua, ya memanglah jauh jaraknya, tapi yang kami rayuan telah dua kali ya. 2007 balik ya, kan. Itu merayakannya dalam bentuk festival macam? Festival ya. Tetap festival, walaupun festivalnya kami ya kan. Dan insyaallah mungkin kalau Tuhan mengizinkan 2009 balik ke insyaallah. Insyaallah akan diadakan akan ya. Di festival alam festival Bungan. Kami, ya. Yang kedua? Yang berarti kalau kategori kampek ya, Lena? Kampek. Ya, yang kampek. Kalau umumnya perguruan kami 37 tahun kan. Jadi yang ke 38 kebetulan 4 tahun diundur ada festival internasional ya, di Bukit Tinggi. Jadi yang ke 39 nih. Yang ke 39 ya. Umumnya ya. Di umum perguruan kami. Cuma yang kami rayuan lah 3 kali baru. Ya ya lah 3 kali. 3 kali yang kampek kali. Insyaallah terlaksana ya. Tuhan mengizinkan. Perkiraan di bulan Desember. Desember. Nah, jadi supaya tahu lo dusana-dusana pesilek wak, bersiapkanlah diri untuk mengikuti festival silek alam Pungan. Insyaallah akhir tahun Desember akan diadakan. Nah, jadi waktu ini mendirikan perguruan tu seorang diri atau ada konconya pasangan silek atau banyak? Kawan seperguruan jo. Dikatakan seperguruan, mungkin tak seperguruan, tapi sepermainan lah. Mak basah, enak. Mak basah. Itulah nan kami nan lupu. Beliau tu tak dulu gini-gini. Meninggal dulu. Itu ya Disman Sultan Marajo. Dia kurang nama tiga tu lah. Bu, Ayu. Bayu. Perguruan dulu. Kalau wakatu Ambu Raja dulu lah, yo jorang gaya-gaya satu menyerah. Masalahan ke guru. Batat yang sarai yang semua sekali. Pertama pisau, kedua kain putih, aji pinyaram. Itu. Ini kegunaan sarai itu apa di dulunya? Ya, kalau kegunaan sarai itu mah pisau itu supaya tajam kan. Itu lah macam kopi semua sekali itu kan. Kain putih, nyampang, singkit tepi pintu. Itu lah, kan jadi yang dulu kegunaan itu. Aji pinyaram segala macam itu untuk akan dimakan-makan kan. Untuk di sasaran kan itu sasaran. Jadi setelah ini iyo harus suruh jurang gaik menyerahannya tu jurang gaik menyerahkannya baterimu tu di doanya di guru ya, doanya dua sama hijau gue itu sama hijau kalau tibu dia mbo itu mbo tiburnya kurangi sedikit so dan beraja aku kerana zaman lah pun juga mana kor agak tak kurang aja kepercayaan dan zaman itu kan biar setiap ini tukar sih juga piti ini kalau kita niai piti tak perlu rumah ke piti yang berpisa kalau macam boleh sih lah juga piti ini berapa kali kia yang penting niai beraja itu niai beraja itu aduh itu yang penting kan? Ya malahan kalau dengar cerita Pak Cun tadi kalau niat yang karih beraja pitih nak tu pas lu niat berzaki niat lu membenar malah ya diperan tanya lah kena kau aduh nyaman macam sarai kau tak akan jirin tu kau ini kan tak salah kama anu payin tidak kau iya ya ha lah yang ku banyak sarai keliling dulu mana tiang yang putih lagi tu hei mahkir pisau lagi tu ada orang kan pisau mana tu tukar lah
simbol saja. Iya. Dipanui jadi, tidak dipanui jadi. Ah, soalnya simbolnya. Itu soalnya simbol. Oh, kawan pun kadia dia tidak lo meminta-minta tu. Dibayar dah, terima. Tidak dibayar dia sudah. Buang saja. Batu, aduh pokoknya terbi. Ia ya, misalnya kalau sepuluh dua lah. Salah kapal dua, kapal tiga, kapal rapin, ada lah kapal piti. Takkan mungkin lah aduh lah. Ya. Mesti lagi aduh. Itu kan sadang untuk membeli kopi. Ya, ya. Ha? Kalau dulu, ya. Kalau dulu, yo, yo, mereka, aku langkah aku sekian bulan. Itu petang aku lalu sekian bulan. Ha, itu lah. Kalau kini, tak mahu ada sama dia itu dia. Ha, kalau di sawi mana kacau. Kalau dalam sebulan tu lah pandai lah ambil petangku. Lah petangkuannya. Jadi lebih capek macam anak gini kalau dia so. Iya dek contoh lah banyak. Ini mencari sama cari. Lah mencari salah mogo. Jadi ini tinggal mampas hasil ya. Ko yang terakhir punya untuk oleh-oleh di kami ko jo yang menonton channel ko. Boleh tak kami meminta segitu ini bahan dan langkah silit tulang pengumuman itu dan beberapa kuncian lah teknik silit lampu pengumuman ini. Jadi ini apa? Kian geleng baru. Kau kau riu. Nah, ada apa tu? Ha? Kau ha? Dia dulu jual tweet kau ha? Guna aku. Kau ha? Kunci matinya ya? Nah, dulu dia tu. Lagu dia dua kali tawau sekali kau. Mampu sekali kau. Kau kan naik. Kau kan naik.